kan jadinya sebenarnya udah agak lama, tapi baru dipostingnya pas 14 Februari itu. Kenapa sih yang gak mau diposting duluan tuh siapa? Dia ya? Atau kamu? Bareng-bareng aja pemikiran bareng. Oh ya udah kita postingnya nanti pas hari Valentine aja. Kenapa gak sebelum-sebelumnya? Gak apa-apa, biar tiba-tiba hari Valentine orang iya, lihat ada iya gimmick berarti ya. Dia kaget aja ya, sedikit banyak lah. Sedikit banyak. Tapi akhirnya kan kamu tadinya awalnya ya udah lalu ya biar iseng-iseng aja gitu. Tapi sekarang beneran nih suka beneran malah nggak mungkin lah. Pelatnya apa sih? Gitu apa ternyata yang kamu temukan dari Mbak Eli sehingga kamu jawab jawab apa ya dia baik sama keluarga aku sih. Baik sama keluargamu. Iya, taunya kalau dia baik sama keluargamu, dia bayarin istri. Oh. Gayanya ngeselin banget. Iya, pernah kamu denger ya, terus iya. Dia baik sama keluargamu. Iya, baik. Terus dia kayak, ya cowok-cowok pada umumnya. Apa tuh cowok-cowok pada umumnya? Perhatian. Oh, perhatian. Gitu. Suka nanya doang udah makan atau langsung kirim makanan? Oh, langsung di GoFoodin. Oh, langsung dikirimin makanan. Dikirimin. Apalagi itu kan biasa, banyak cowok-cowok seperti itu. Di luar sana banyak seperti itu, istimewanya main apa ya? Enggak, beda lah. Bedanya apa? Tapi kayak ini stok terakhir sih. Stok terakhir di muka bumi. Mereka juga berawal dari itu juga kan, bikin collab-collab bareng. Sampai sekarang ya, coba kita kompilasi, lihat kompilasi kontennya Maeli sama Anggita seperti apa sih. Collab bareng di YouTube-nya Maeli. Iya, collab. Terus dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa sih. Dapat kasih sayang sama gini dikit. Astaga! Tujuan saya juga... tujuan aku juga biar kalau ada collab sama cewek bisa dia langsung kan. Jadi aku gak pengen ngeluarin budget lagi bayar. Astaga, kamu dengar itu. Kamu masih mau sama dia. Coba kita mau tanya sekarang. Apakah ini Maeli banget atau bukan Maeli banget? Maeli jawab ya. Apakah kamu banget atau bukan nih? Kamu tuh adalah tipe kacang lupa kulit. Oh enggak. Enggak. Bukan. Kamu ingat kulit-kulitnya? Kulitnya... remahan kulitnya pun ingat. Kamu ingat ya? Kalau ingat jasa-jasa orang yang pernah baik sama kamu pasti ingat ya? Ingat gak? Oh ingat dong. Ingat, okay. Apakah Maeli banget atau enggak suka curhat masalah di media sosial? Oh bukan, itu bukan aku. Bukan kamu, iya. Gampang move on? Tergantung. Apa tergantung apa dong? Tergantung ini masalahnya di siapa gitu. Oh gitu, kalau masalahnya di kamu? Ya... Apa tuh? Minta maaf. Oh gitu. Kalau masalahnya di orang lain? Ya udah, kita lupain. Kamu cepat gitu ya. Set gitu. Oke. Okay. Yeah. Apakah kamu atau bukan kamu banget nih Maeli tidak bertanggung jawab? Oh enggak. Kamu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Okay. Gampang sakit hati orangnya? Enggak juga. Enggak juga. Cemburuan banget. Wah, enggak. Boh. Enggak. Oh, enggak dia enggak cemburuan. Oke. Enggak suka diposesifin. Kalau punya cewek diposesifin gitu kamu enggak suka? Oh kalau wajar suka. Kalau wajar suka. Iya. Bedanya wajar sama nggak wajar gimana? Kalau wajar tuh kayak ya nanyanya itu ala kadarnya aja. Kamu tadi gini. Enggak. Kan kalau nggak wajar gimana? Nggak wajar tuh jatuhnya kayak gimana ya? Kalau udah sekali kita jelasin jadinya dia bukan nanya lagi tuh kayak ngefitnah gitu. Oh, jadi itu pasti kamu sama itu ya? Fitnah atau fakta gitu ya? Iya.